Okey, macam anda pernah tengok pada video road trip Zotac sebelum ni yang kita pergi satu rumah untuk test grafika tu, inilah dia. Saudara Faiz, yang mana masa kita datang sebelum ni, kita tak sempat bagi test sebab ada masalah dengan komputer dan sebagainya lah. And sebenarnya Faiz sama juga dengan kita datang sebelum ni, dia kerja. Kerja. Cuma dia, dia ambil rehat lah. Daripada pukul 3 sampai pukul 5. And Faiz sebenarnya chef. So sebab sebelum ni kita tak sempat test, jadi sebagai tanda minta maaf, kita akan pilih dia sebagai kandidat untuk Omelette Mairi. Untuk Omelette Mairi. So untuk kali ni ini kita nak tukar apa? Kita akan tukar macam biasa, casing, power supply. Cooler dan gaming peripheral daripada keyboard, mouse dan mousepad. Mousepad. So macam Faiz sendiri sebelum ni, Faiz ada bagi tahu beli second hand kan? So dalam tu pakai hardware apa ke? Pernah check. So dari segi prefer lah nak tema ke, ada apa minat apa? Minat kalau boleh nak tema tu warna merah. Merah gaming. Dia macam MSI, Asus semua kan. So kita akan cuba fikir, Iri akan check dalam kereta dia ni ada tak hardware yang sesuai warna, sesuai dengan tema Saya ada. So tanpa berlengah lagi, sebelum tu anda tekan butang subscribe untuk channel YouTube Mona Lisa. Jom kita tengok apa yang Iri akan ubah untuk PC saudara Faiz ni. So pilihan hati sajalah. Pilihan hati. Ting ting. Okay, so first untuk Faiz, kita bagi dia casing daripada Cooler Master, iaitu Masterboard Lite 3.1. So untuk tema kali ni kita pilih warna merah. So semua PC ni kita akan buat PC yang warna merah lah. Merah, hitam merah lah. So lampu-lampu semua so kita akan bagi cooler air daripada Cooler Master juga. Okay, so kita Hyper 212. Hyper 212 LED red. And then untuk complement casing ni, kita bagi, kita tambah lagi 3 kipas LED red merah. And then kita ada power supply. Okay, so ini Master Watt Light 700 watt. Okay. Kemudian untuk experience gaming performance, kita ada device stator 3 plus. So ini yang paling baru lah. Yang paling baru. And then ini combo Mechanical lah. Dia datang dengan mouse sekali lah. Okay, so dia ada mouse sekali lah. And then kemudian kita ada Swift RXL mousepad sebab Faiz, saudara Faiz kita kata dia punya mousepad dah rosak kan. So kita bagi complete sekarang set. Mousepad dia sejadah. And then harus beriman. Cooler Master dia nak suruh gamer selesa masa bermain game. Okay. Dia kasih t-shirt. Pakai t-shirt performance naik ya. And then juga selipar. Ini Cooler Master semua memang Omelette lah. Okay, so jom kita naik ke atas, kita masak. Jom. Okay, so sekarang kita dah selesai pasang casing, PSU, cooler, fan dekat PC Faiz lah. So kita dah pun Omelette. Kita dah apa Omelette dia punya PC. So apa perasaan ke, sepatah dua kata ke tentang kita punya episod ni? Perasaan tu rasa gembira. Teruja lah bila dapat kejutan daripada pihak Cooler Master. Pihak Cooler Master lah. Selama ni selalu follow page channel Mona Lisa.
Thank you, thank you. Macam PC ni, PC sebelum ni lah. PC sebelum ni macam Fahy kata PC tu PC second hand kan. So berapa lama actually kumpul duit untuk dapatkan beli PC tu? Kumpul duit tu lebih kurang daripada hampir 5 hingga 6 bulan untuk 5-6 bulan PC second hand. Untuk PC second hand. Dan bila beli PC tu? Beli tu hujung tahun lepas lah. Hujung tahun lepas lah. Okay, so sekarang kita dah pun bagi casing baru, cooler baru, power supply baru, fan baru. So harap dengan ni, yang pertama Pak Ivo tahu tentang brand Cooler Master lah. So lepas ni mungkin boleh join group Cooler Master Community Malaysia. So dekat group tu actually siapa-siapa yang pakai barang Cooler Master, dia join lah group tu and dia akan dapat ajar lah. Untuk episod kali ni, terima kasih kepada Faiz sebab sudi luang masa. Actually kami curi masa Faiz ni, so kami dah pun curi sampai sekarang pukul 5.30. Aduh, dia 30 minit lagi untuk dia rehat. Terima kasih banyak-banyak kepada Faiz. Dan ni hadiah dari Cooler Master. Yang pertama slipper, slipper Cooler Master. Kecil mungkin boleh bagi dekat adik lah. Boleh bagi dekat adik. Dan ni baju dari Cooler Master. So baju yang saya pakai ni lah size L. Size pakai siapa? Size S. S. Tak apa, kita nanti kita tengok. Okay, so terima kasih kepada Faiz. Kita jumpa lagi. Terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa untuk tekan button like. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa. Dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Kalau anda masih belum join group community Cooler Master Malaysia, anda boleh join group community Cooler Master Malaysia sekarang. Okay, bye-bye. Jumpa lagi.